Para ulama Aceh memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Aceh di bawah pimpinan Gubernur Zaini Abdullah. Ulama menilai pemerintahan saat ini sangat peduli dengan pendidikan agama baik di pesantren maupun di dayah tradisional. Mewakili ulama, Walid Nur Zahri berterima kasih kepada Gubernur karena pemerintah dinilai peduli dengan keberlangsungan syariat Islam di Aceh. Salah satu keberhasilan pemerintah, tutur Walid Nu, sapaan Walid Nur Zahri, adalah berhasil mensyariahkan bank konvensional menjadi bank syariah. Gubernur juga membuat masjid Baitur Rahman serupa di Madinah dan juga membangun payung yang megah, ujar Walid Nu dalam silaturahmi dan juga buka puasa dengan Gubernur Aceh bersama ulama seluruh Aceh di Anjung Mon Mata, Kamis 29 Juni 2016. Alhamdulillah, aku yang berdaya menghidupi akhirnya ada hitam atau putih mengenai mensyariahkan bank Aceh menjadi bank syariah, dari bank konvensional berarti bank yang memakai makna riba ini. Jadi tuan-tuan, kami ajar dengan penuh dengan dari segala pihak langsung kita konvensikan dari bank konvensional untuk bank syariah. Kepedulian pemerintah lainnya baru ditunjukkan dengan memberi respon langsung terhadap musibah yang menimpa pesantren Darussalam di Labuan Haji, Aceh Selatan. Kepedulian pemerintah untuk keberlangsungan syariat Islam dan juga pendidikan keagamaan tentunya punya tujuan untuk meningkatkan martabat orang Aceh, ujar Walid Nu.